Good morning guys. Morning. Ini adalah hari kedua kita di Pulau Karimun Jawa. Pagi ini kita mau ngapain Gus? Kita mau snorkeling di Pulau Cemara Kecil. Kita mau snorkeling. Pelabuhan Karimun Jawa. Nah, di sini banyak bulu babinya nih. Kalau katanya bapaknya sih, kalau banyak bulu babinya tandanya lautnya udah tercemar gitu. Kasian ya. Tur hari ini kita rencananya ada 4 spot. Yang pertama tadi udah dikasih tahu sama Pak Alisnya, snorkeling. Yang kedua makan siang di pulau. Yang ketiga snorkeling lagi. Yang keempat terakhir ke penangkaran hiu. Di penangkaran hiu opsional ya. Jadi di luar paket bayarnya Rp40.000. Terus pada saat ntar pas bibik hiunya makan siang di pulau menjangan kecil itu juga dikenakan biaya Rp20.000. Di situ difasilitasi ada gazebo, ayunan di laut dan ada penangkaran hiu. Tapi ikannya bukan ikan hiu, kalau saya bilang masih kategori ikan apa lele. Nah, tuh. Terus peraturan di sini setiap kapal berjalan life jacket wajib dipakai ya untuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan supaya aman lah. Terus pada saat snorkeling Anda kebagian satu set alat snorkeling karena alat ini semuanya barang rental, tolong dijaga seperti alat kita sendiri. Apabila ada yang jatuh tolong beritahu pemandunya, nggak usah sungkan, beritahu aja ya. Terus pada saat snorkeling Anda tidak boleh bermain di area yang tempat yang dangkal karena di daerah yang dangkal itu masih banyak ekosistem yang berbahaya, contohnya bulu babi, karang api dan lain-lain. Dan sebelum berangkat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kelancaran dan kemudahan dalam aktivitas hari ini dari awal acara sampai akhir acara. Berdoa dipersilakan. Kita ada di spot Nemo. Bagus banget tadi kita foto-foto sama Nemo cuy. Nyelam kita. Selain itu ada ikan apa lagi? Ada ikan duri, belutang. Ih, bagus banget. Kalau tadi kita udah selesai snorkeling, sekarang kita berada di nggak tahu sih namanya, tapi kayak gusungan pasir gitu. Tuh lagi pada foto-foto. Kita lagi di gosongan kuntilanak. Emang namanya gosongan kuntilanak gitu. Kenapa dibilang kuntilanak? Nah itu, kabarnya sih mitosnya. Tahun 80-an kemarin tuh siang burung aja masih ada banyak kuntilanaknya gitu. Dan kuntilanaknya, kuntilanaknya gitu aja, yang sekarang gua berada di Pulau Menjangan Kecil. Bagus banget. Nah, jadi di Pulau Menjangan Kecil ini kita mau istirahat siang, mau makan.
spot itu namanya Sendok. Kenapa namanya Sendok? Saya juga nggak tahu. Nah, di sini spotnya tuh untuk orang-orangnya nggak kelihatan sih, soalnya agak dalam kan. Tapi ikannya banyak banget. Dikasih ini ya, ngegem roti aja kan udah ngikutin kemana-mana, digigit-gigit tangannya. Tapi spotnya mantap sih. Jadi mau turun? Gak tau nih kayaknya. Nih, rekaman Rido jadi makanan hiu. Take 1. Awas dok. Dok, diampirin lu dok. Tuh dok. Kok dia gak suka sama ikannya lagi, malah ke si orang, si masnya ini. Kepala ikan yang kecil loh. Kecil kan dong. Apa ikan? Tuh ikan hiunya tuh. Mulai menghampiri mereka. Hampirin Rido, oh enggak. Soalnya sana ada umpannya. Ikan kecil. Oh tuh ada di samping kiri. Tuh ada samping kiri tuh loh. Gak mau lihat ya. Ayo bang. Ini berdiri sama hiu, bukan berenang sama hiu. Tuh. Kan petik kecil, gak apa-apa, aman. Maju dikit, Mas. Maju dikit, dok. Iya, ada bayinya ya. Iya, ada baby. Jangan lihat ke ikannya, Mas. Lihatnya ke kita aja. Sekarang gilirannya bagus. Ya, mundur lagi. Ya, ini nyewain juga ini, Pak. Iya. Ya, kalau dia enggak mengacang rancang, oh, Allah dong. Kalau enggak kuat lambaikan tangan. Lambaikan tangan, Mas. Ayo, Gus. Senggol-senggol gitu. Golok. Mancing mania. Mantap. Iya. Kaget tuh. Nah, ini. Lu nyenggol-nyenggol kan tadi lu nih. Senggol ganti. Ini taruh naiknya gimana? Iya, kamu mancing loh. Ini gimana dong? Tadar, nanti habis sendiri itu. Nah. Tadi hiu, sekarang ini ada teman-temannya Patrick. Itu ada hiunya juga. Oh, bintang laut. Ini.
sudah perjalanan kita berdua di Pulau Karimun Jawa. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton vlog gua. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye.